Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan selamat beraktivitas yang sedang beraktivitas. Selamat menjalankan ibadah puasa, semangat terus. Kita masih sama-sama istiqomah di Ramadan di hari ke-16 ini. Alhamdulillah ya, kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 16 hari. Jangan lupa malam ini kita sholat tarawih yang ke-17. Keutamaan sholat tarawih yang ke-17 itu ialah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sholat tarawih di malam ke-17 bagaimana pahalanya para nabi ya. Itu keutamaan sholat tarawih di malam ke-17. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita, sama-sama kita jaga, kita rawat tradisi dan budaya yang ada di tanah Nusantara ya. Semoga kita semua menjadi atau mendapatkan Ramadan yang terbaik di tahun ini. Allahumma wafiq ikhlamidarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.